Senjata Indonesia ternyata mendunia. Buatan anak bangsa, guys. Memang bukan kaleng-kaleng senjatanya. Wadija Channel untuk anda. Hello guys, welcome back to my channel Wadija Channel guys. Sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, di mana jua anda berada guys. Semoga anda sihat-sihat selalu. Guys, seperti mana yang kita tahu, hubungan Ukraine dan Rusia terus tegang guys. Dan di mana hari ini saya terbaca satu berita, Rusia menyerang Ukraine. Dan apa yang paling mengejutkan saya adalah Rusia ini menggunakan senjata buatan anak bangsa Indonesia guys. Di sini ada tajuknya, Rusia menyerang Ukraine menggunakan kuasa radar terkemuka Indonesia. Ha, jadi kita sama-sama lihat konten ini. Konten ini dari Event Military. Jangan lupa subscribe Event Military. Jangan lupa berikan dukungannya kerana Event Military banyak sekali cerita-cerita military, cerita-cerita tentera yang akan memberikan kita segala ilmu pengetahuan. Okey guys, mari kita lihat videonya bagaimana. Jom guys. Belum melihat ataupun menonton video ini guys, dua perasaan dalam diri saya guys, iaitu pertama adalah risau kerana peperangan ini. Diharapkan Rusia dan Ukraine semoga baik-baik saja orang-orangnya di sana. Dan yang kedua adalah perasaan bangga, di mana di dalam kekacauan ataupun di dalam kekalutan itu guys, senjata Indonesia digunapakai. Ini bermakna senjata Indonesia ternyata mendunia. Buatan anak bangsa guys. Memang bukan kaleng-kaleng senjatanya. Mari kita tengok. Angkatan bersenjata Rusia mulai kerahkan tiga kekuatan radar tercanggih di dunia, salah satunya radar buatan Indonesia selama konflik di Ukraina. Ketiga radar yang diuji Rusia adalah radar Dual Band Mobile 3D Vostok 3D, radar pendeteksi target ketinggian rendah ROSA, dan radar pendeteksi target ukuran Vera NG milik Indonesia. Komite Industri Militer Negara Rusia menerangkan, radar Indonesia dirancang untuk mendeteksi platform udara, pengukuran jangkauan, azimut, ketinggian dan tingkat jangkauan, pelacakan, dan klasifikasi target guys, secara otomatis. Buatan Indonesia tuh guys. Radar akan mentransmisikan informasi ke dalam satu kesatuan sistem kontrol Rusia di Ukraina. Uji coba mengkonfirmasi keefektifan radar yang diintegrasikan ke dalam sistem tiga tahap yang mendeteksi kendaraan udara berawak-tabrawak dan berbagai rudal jelajah. Kedua radar dikembangkan oleh Biro Desain Kebon Radar Rusia, dan satu lagi dikembangkan oleh Indonesia. Mengutip penjelasan dari situs KR Radar, Vostok 3D dikembangkan sepenuhnya oleh Belarus dan Indonesia. Radar juga termasuk dalam alutsista. Radar saat ini akan menggantikan semua radar 3D lama yang digunakan militer Rusia di Ukraina. Saat ini proses instalasi radar Vera NG sedang dilakukan di Ukraina. Sengaja ditempatkan di sana, untuk mengantisipasi banyaknya pesawat siluman yang mengintai wilayah Ukraina akibat konflik Rusia dan Ukraina. Vostok 3D diklaim mengungguli radar VHFP-18, 5R-84A, 1L-13, 3D-19Z6, serta radar Indonesia dalam hal kinerja karena penggunaan teknologi radar dan digital yang canggih. Komposisi radar Vostok 3D terdiri dari kendaraan pembawa peralatan antena, stasiun kerja otomatis jarak jauh, dan pembangkit listrik tenaga diesel otonom. Sedangkan radar milik Indonesia memiliki jangkauan deteksi hingga 360 km. 360 km guys, jauh guys. Sementara untuk radar ROSA, memiliki komposisi 1-5 set radar deteksi ketinggian rendah, sistem kendali jarak jauh, dan 1 set SPTA. Kemudian radar Vera NG Indonesia, radar ini dirancang untuk deteksi, pengukuran koordinat dan parameter gerakan platform berbasis dataran rendah dan darat, kecepatan jangkauan, klasifikasi dan pelacakan target otomatis dalam zona yang ditetapkan. Radar buatan Indonesia bertajuk Vera NG yang dipakai Rusia di Ukraina diklaim bisa mengidentifikasi dan melacak pesawat siluman serta target hipersonik. Buktinya,
Vera NG berhasil mengidentifikasi dan melacak jet tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat di dekat perbatasan Cina pada tahun kemarin. Dilihat dari presentasi produknya, kemampuan radar Vera NG memang luar biasa. Radar ini bisa mendeteksi 200 sasaran sekaligus, dan memiliki 10.000 identitas sasaran di database-nya. Mulai dari jet tempur stealth, drone, tank, kapal perang, sampai benda apapun yang terbang di langit seperti burung sekalipun, bisa dideteksi dengan detail oleh radar Vera NG. Selain itu, radar Vera NG juga dapat mengendus gelombang komunikasi, data link, radar altimeter, radar cuaca, radar early warning, radar deteksi, dan aneka gelombang elektromagnetik yang terpancar atau diterima pesawat. Radar ini boleh kesan cuaca. Deteksi bisa dilakukan dalam radius 400 sampai 600 meter dengan tampilan 3 dimensi. Menurutnya, di bidang radar, LAN industri sudah memiliki kompetensi, pengalaman, kualitas SDM, fasilitas penunjang, serta portofolio berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan, perbaikan, dan integrasi sistem radar pertahanan milik TNI Indonesia. Apa yang dilakukan Israel di atas nampaknya sedikit identik dengan keadaan Indonesia saat ini yang sedang terancam oleh China di Natuna Utara. Indonesia saat ini tak mungkin melawan J-20 China hanya bermodalkan F-16, Su-27 atau Rafale maupun F-15 Eagle 2. Indonesia harus menggunakan unsur lain semisal baterai pertahanan udara baik dari kapal perang maupun coastal defense. Ia merupakan pasif surveillance ESM tracker radar yang ditugaskan untuk mendeteksi jet tempur siluman sekelas F-35 dan J-20. Sementara itu, Wamenhan Indonesia M. Herindra pada minggu lalu berkunjung ke kota Pardubice, Ceko. Di sana Wamenhan datang ke kantor CSG Aerospace untuk menjajaki kemungkinan kerjasama industri pertahanan berupa pembuatan radar. CSG Aerospace memaparkan berbagai macam teknologi alutsista kekinian hasil research and development mereka, dengan harapan bahwa kedepannya industri pertahanan Indonesia bisa terlibat dalam program transfer of technology, khususnya teknologi radar. Oke guys, itu tadi guys video dari event militer, dan untuk video selanjutnya kalian boleh ke channel event militer kerana banyak konten-konten tentang militer, konten-konten yang sangat bermanfaat guys. Dan saya doakan semoga hubungan Ukraine dan juga Rusia akan baik-baik saja, kerana peperangan ini sebenarnya tidak menguntungkan siapa-siapa guys. Dan yang paling penting, radar Indonesia digunapakai. Ini bermakna dunia luar mula mengiktiraf senjata ataupun alutsista buatan anak bangsa Indonesia. Sungguhnya memang amat membanggakan kerana buatan Indonesia diiktiraf dunia guys. Itu saja guys dari Wadija Channel. Kita jumpa lagi di lain masa. Wadija Channel untuk anda. Assalamualaikum.